Jika di sejumlah daerah di Provinsi Jambi, toko modern Alfamart dan Indomaret telah menjamur, pemerintah Kabupaten Tanjab Timur justru sejak dini menutup rapat-rapat peluang bisnis Alfamart dan Indomaret untuk masuk ke wilayah pesisir Jambi ini. Pemerintah belum mau membuka perizinan karena memikirkan dampak kepada pedagang kecil. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Pemkab Tanjab Timur Sudirman. Menurutnya, belajar dari pengalaman, keberadaan Alfamart dan Indomaret akan membuat masyarakat pedagang kecil mengeluh. Dirinya juga menegaskan untuk wilayah Tanjung Jabung Timur saat ini belum terlalu membutuhkan keberadaan bisnis retail tersebut. Untuk sementara belum bisa diizinkan beroperasi di Tanjung. Belajar dari pengalaman di beberapa daerah ketika Alfamart Indomaret masuk, dinyatakan tidak sedikit juga pedagang-pedagang kecil kemudian tidak bisa beroperasi lagi. Agus Rasau, Jambi TV.